nyo masing-masing. Monyo memang galak dengan Nabi, sayang dengan Nabi, rindu dengan Nabi, cinta dengan Nabi, tentu tak apa kan dengan cara. Cuma cara maulid agak beda-beda. Orang maulid kampung mantang rin, cara aja kadang beda-beda. Tak gunbu dari rumah, bagaimana, tak kalah tak gunino, baju sama-sama, baca zikir kan. Ada cara maulid orang melabuh lah ilam, cara aja. Yang bicara cara terserah menurut Aceh dan menurut tempat tinggal dan yang kadang maulud di Jakarta le elo, maulud di Malaysia le elo, maulud di Arab le elo. Pokoknya cara maulud terserah asal ibet menentang syariat anda. Bokok ele maulud jid Tuhan yang ini. Jawabannya jid. Walaupun kadang-kadang tu naulud nyonyokan. Eh jid maulud le Tuhan. Eh jid tengah lu jid kan maulud jid. Mulut juh. Kenapa Nabi nak ke mulut? Nak ke mulut Nabi. Cuma mulut Nabi yang nak sama, enggak urut. Nak sama. Gedanya oleh sahabat, ya Rasulullah limada tasumu yoma isnin. Ya Rasulullah pakan na puasa Senin. Yang sahabat dan yang mana Nabi? Ya Rasulullah limada tasumu yoma isnin. Ya Rasulullah pakan na puasa Senin. Nabi kejawab, zakai yoma ulit tu. Ura Senin orang lain lu. Jadi Nabi kepuasa Senin kepada orang lahir do Nabi. Mandum Nabi kepada orang lahir do. Mainannya apa dah dua do. Dum Nabi sendiri kepada orang lahir do ke Nabi dengan kepuasa. Mainannya umat pun dah dua do. Yang kedua, Allah Khalid. Tanya makhluk. Nabi makhluk. Allah sendiri kepada Nabi. Nama yang bergandingan di dalam syurga, bak tamih-tamih syurga, nama yang bergandingan. Nama Allah, nama Nabi. Nama Allah, nama Nabi. Mudulih bak tamih-tamih syurga, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Allah, dan Nabi, dan Allah, dan Nabi. Dan bak tamih-tamih syurga. Jadi sampai dalam masjid bergandingan nama. Sehingga nampak video-video masjid kan Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Karena pandang daripada dalam syurga pun bergantikan nama Allah kepada Nabi Muhammad. Allah geyu semayang padanya, Allah dan semayang. Allah geyu puasa padanya, Allah dan puasa. Allah geyu berzakat padanya, Allah dan berzakat. Allah geyu jawab wajib padanya, Allah dan jawab wajib. Tapi di saat Allah geyu meselawat badannya ke Nabi, awai Allah meselawat ke Nabi. Ya kan? Nah ya kan? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sesungguh Allah, malaikat Allah bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawat kepada Nabi dengan salawat yang sempurna. Allah geyu meselawat kepada Nabi. Allah ilah selawat ke Nabi, malaikat selawat ke Nabi, baru geyu pada Nabi. Dum Allah yang pujit mandung aso langit aso bumi, yang pujit alamnya geperayu Nabi Muhammad. Dum tanyokah hadat timbul. Yang nakli bunga lahir Nabi do sapa? Lain mandung senang. La batat kaya batet truk pak cengguk pure senang lahir Nabi. Yang nakli do sapa? Putra nama iblis. Sini kalalah kitab Majlis Saniyah tujuh mukjizat kebiot lahir Nabi. Yang terakhir yang nakli bengal lahir Nabi yang ke iblis. Lain senang senang la batat kaya batet truk pak cengguk pure senang lahir Nabi. Yang nakli do iblis. Yang kerja orang dalam kepeng tertori be, dalam kepeng tertori be, dapat gak mulut? Wah, aku hendak bayar tanya soalnya. Nabi peng tertori be dengan mulut. Payah ada soal baju. Nah, tak kamu soal aja kan? Kaya lah cari-cari orang. Sekalalah kita majlisan ya. Mujizat dari Nabi yang mau iblis tu sabo. Yang senang. Makanya orang yang perayu orang lahir Nabi bukan tanya mantan. Abu Lahab
Yahudi yang paling rayut sedekah wadah lahir Nabi Abu Lahab. Bengah lahir Nabi orang sanil pemadat kalam yang tahu Abu Lahab. Taruklah yum lamit masanya 50 juta. Adik Abu Lahab khauri maulid 50 juta. Menyana awak matangkan khauri 50 juta bersama Abu Lahab. Ya khauri 1 juta paling 3. Mau pepep apa gede. Abu Lahab 50 juta khauri maulid. Maafkan Abu Lahab kena neraka. Karena dapatnya Nabi. Abu Jahal, Abu Jahal malam orang berpegi jelek-jelek Abu Jahal malam. Asal Nabi semua buat sampai Abu Jahal kawan. Asal Nabi semua buat sampai Abu Jahal kawan. Andai Abu Jahal jauh luar kota, imita orang lain, iu tulis, igaji. Nyopu yang Nabi pegang dia tulis, kah gaji. Nanti kerja juga lu, yang mulai Abu Jahal lagi. Cukup malam Abu Jahal. Tapi pakar binasa Abu Jahal. Karena ikut saja Nabi, yaklum kesalahan Nabi. Ya cari-cari kesalahan Nabi. Nabi kau orang salah, tapi ya cari-cari kesalahan. Makanya punya santri dalam daya ikut ya cari-cari kesalahan gue, cucu Abu Jahal. Ikut tujuan pelan perendah gue, dan pre bukan. Abu Jahal bukan mayang-mayang. Anda yang mau di mana ranking sah Abu Jahal. Tapi ikut ya lum kesalahan Nabi. Yang kerja orang yang ikut tujuan lum kesalahan gue. Pelan. Lam dayah, juara rasa, lam dayah, juara umum. Gua kampung, mutalim mengikut. Karena durhaka cuai ilmu. Ilmu payah, tak mudah. Gaji jabat anak mudah. Nabi wadah menerima surat ikhra, bismirabbikal ladzi khalaq, lagu haba. Gua haba. Gua hira. Dari rumah Nabi, gua hira jodoh. Rumah Nabi dengan gua hira jodoh. Jauh, mendaki. Jauh mendaki, banyak. Begitu sulitnya Rasulullah diajak ayat ikra yuhalam guha kira jauh perjalanan mendaki, jauh perjalanan menandakan ilmu yang kita cari tak mudah, tak mudah yang dapat. Allah Maha Kuasa anda ke petunjuk ikra dalam rumah Nabi sah-sah saja, tapi Allah anda ke petunjuk ikra dalam rumah Nabi dalam guha kira menandakan ilmu agama itu sulit, menandakan ilmu agama tak mudah, maka orang jabutnya tak mudah. Yang penting manjada wajada. Siapa yang bersungguh pasti mendapat. Cuma ibu berjalan lulu telah gurih ada kerja kerana kemun berjahat. Ya, bicara maulud ni. Jadi yang rayuk maulud Abu Lahab. Maka Abu Lahab binasa karena hadapan dia Rasulullah. Nah, jadi maulud ini. Maka Nabi kepada yang orang lahir Nabi dengan cara puasa Senin. Menyondrona mak-mak, ibu-ibu menyuruh rencana anak puasa Senin, malam Senin lah keizin mak suami. Kalau yang puasa sunat butuh izin suami, yang puasa wajib nak biasa izin. Nah, jadi malam Senin cukai nak kau ni, lah kau, kau jadi. Lun singgah Senin puasa lu. Kalau kau ambil puasa, betul-betul lu puasa lelah ni. Adi be caci lako be hina lako. Mungkin lako hai bi puasa singa Senin, mungkin saja singa bengah suami berangkat jauh Medan. Masalah ganya jauh Medan kejak tu pihak yang puasa tu butuh izin suami. Maka Senin banyak-banyak pala dia pala puasa Senin. Yang Senin-Senin dekat ada yang banyak-banyak pala puasa Senin. Kekuk kan yang puasa Hamis tu rata. Ya, pakai puasa Kamis karena urang Kamis urang buka pintu surga. Kalau Kamis, makanya urut kebuka pintu surga, urutnya kebuka apa pintu bu? Tengok orang ramai puasa, ya? Ya lah, dong nak puasa Kamis, kekalan tengku daya hanya kepuasa, agaknya kepuasa. Dong belum yang awak puasa, tengku yang kita puasa puasa, orangnya pintu bu dong. Yang percuma ada puasa, karena mencaci menghina orang lain, merendahkan orang lain. Menyata rendahkan orang lain, puasa tanya cuma sia-sia menten. Tanya orang puasa merendahkan orang lain. Memang puasa sunat banyak, puasa sebelum Muharram kan, puasa sunat Syawal, oh, banyak puasa. Tapi merendahkan orang lain, mentang-mentang tanya orang puasa rendah kau. Belum setiap Asyura sapi nang puasa. Puasa merpotu pulang belang aduh bujang gue dong. Eh menang, dia merendahkan orang lain. Tanya puasa-puasa juga. Kalau lah gure-gure tidak puasa, ya udah terserah gure. Berarti gure tak butuh banyak pahala dan puasa sunat. Tanya murid banyak pahala. Dia merendahkan gure. Tanya amaliah sendiri. Menang.
Jadi pekan Senin yang banyak pahala. Senin, kongke pun Senin. Senin, Kamis, Jum, Lero kongke. Haji kongke Rabu rasa, haji kongke Rabu, haji kongke Sabtu, haji kongke Ahad. Kongke Senin, Kamis, Jum, Lero kongke. Selain Lero yang bekok. Kena penyakit kudis dalam hadis. Katain dia katain. Jadi bekok kongke selain Lero yang. Dan kalau lah nak kongke nyofun. Tolong phone. Nyofon, nyok kedua, nyok kele, nyok kupet, nyok kelima, keenam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Nyofon, nyok terakhir. Jadi kau hati pun memutar. Hidup dong kuda yang panjang, yang hidup sepul. Baik mana? Karena sunnah Nabi kan. Kau pun urut bertertib sa, dua, le, pun memutar. Ngapun tak kau nunggu sesuatu yang tajam, ngasih kinkah, ngan parangkah, ngan hadirkah, ngan klip oke kah, terserah pokoknya sesuatu yang tajam. Lalu nak kau oke ngai kau. Mana bu padu kakak tengah. Ngan bu. Mati dulu nak klip. Ngan dekat kak bukan lomba ngan mami hujung. Bukan mami hujung mak oke lah bahan. Kutuk kebahan apa. Kau oke sesuatu yang tajam. Lainnya yang kedua, lalu kau oke rah, rah. Karena Yohana Tarah terkini ruh metu maru pun kena penyakit katai. Lir kau kerah, bukai sinya, bukai roh, bukai sepoya, bukai takoh rah juga. Saya lir potong rah. Karena bekas kohnya, nyo terkini ruh metu maru yang kena penyakit katai. Makanya setiap kau ke beharah. Karena nak penyakit. Lagi bakmu, bakmu nak penyakit. Jadi so yang sukmu, penyakit mu hidang oleh pori-pori. Jadi penyakitnya hidang oleh pori-pori, hidang melalui peredaran darah. Makanya urina ada masalah pakai emu, karena penyakit emu tiap belum kebetulan melalui darah haid. Jika mau agak, pakai emu karena nama haid. Karena orang agak tak ada pembuh, karena kan? Makanya orang agak pakai emu. Anda pun kamu berlian, anda pun dah pakai berlian, karena berlian hanya duduk yumiko. Berlian ada masalah, hanya duduk yumiko. Mesti dia dah tahu encik berlian, ni apa kandung? Bukan jadi mana, bukan jadi mana. Padahal berlian kecil, miliaran yung berlian. Kecil miliar yung. Mu, apa peluk yung belum miliar. Karena mu nya hanya duduk yung itu, maka tidak masalah pakai. Okay. Tapi mu nya karena ulung merah orang hidup berharga, maka pakai. Dan yang kedua haram, sedikitnya banyak nyamas saja pakai. Urin yang pun walaupun kaji pakai, biar jangan yang buatlah mu. Ira cuma aja pakai mu, banyak buka cangkir itu, kaji pada kamu, aja nak buka kelamu, tapi aku nak jadi iya dong. Aja, ya buka ember dengan mu aja. Ya buka bilang ngomong mu aja. Menyego mu aja. Ini mana lagi gom? Ya mu ni gom pun nego. Menyego gom mu tinggal aku. Eh, dah jadi tempat dah dah jual. Ya mana nego gom mu dah nanti. Karena mu payah menggerakkan, maka jadi pakai gom. Kalau dah orang mau pok, dah patah itu, patah. Jadi kan, boleh patah ni. Ibu kata doktor payah mu payah menggerak. Ya kamu serang apa yang kamu buat kayak itu. Karena menyamu ham keratan ni. Dah putih yang mim keratan. Makanya penyakit nak bangun. Jadi begitu juga nak penyakit bak bekas potong kuku. Yang nak penyakit. Jadi bek kemarin. Maka Senin banyak pahala. Alinya Senin kau lo. Kau Senin. Kau ke Senin. Orang yang halang ambil kau. Luruh puruh nak bu. Luruh puruh nak bu. Lalu ini nanti lalu aku nak tahu dekat semua. Boleh boleh kau bebo kau punya. Kau bawa ada orang itu tujuh orang kacau apa nak kau dah aku nak. Kena yang malah kau kau aku lu. Oh le. Oh lu nak berapa itu nak nak kau lu. Hai kau oh lu mau ni. Hai aku pun kau lu. Yang aku dah berapa itu rupanya kena mana kena arah lu, ha? Yang wajib rah, oh yang gamelang sembahyang. Oh, dah berapa itu, namanya gamelang? Mana? Karena orang dikebi, Allah, oh, maka tua, oh. So, mana? Yang gamel, oh, yang melang sembahyang. Yang rah, oh, yang melang sembahyang. Oh, yang nak melang sembahyang, namanya rah. Tapi, nah, tapi, sunnah rah. Sunnah rah. Berarti lebih gada, darah. Oh, yang kena kebah-kebah, kena bulit-bulit. Pada yang mana? Jawab, oh, memang mana rah balik. Rah balik. Anak yang ni, apa kali dah ni mana orang berharap sahaja dia orang hukum luar kan boleh dulu kan Allah. Ha? Ya, mana? Tengok
boleh kayak semangat bacut ke daya Pak Hadirin. God yang puja aju. Kalau kepen ke daya. Hanya cukup masjid ke daya. Kamu kaya ke daya, kakak cukup ke daya. Dia udah lagi apa yang kena yatim, aja cukup enam dun. Apa yang yatim man mata abu, orang yang mati ayah pernah yatim, mati mak yatim. Mamba, istilah huraja yang mutui. Dia punya kaya lagi apa yang kena yatim, aja cukup ke kaum duafa, kusukan yatim. Andai pegat acara, ya abdu ya tewa-tewa son-son, aja cukup kena yatim tewa-son, paya bayi gue. Mutlak paya cukup kena yatim mandu. Jadi ada hati yang kelola yatim. Alias juk, kurian, kolom balik. Kata mpih wadah ke yatim. Macam nak usuk dia kok dah. Jelih. Yang ke yatim kau belum balik. Layak tamah pak. Tak itilah. Kenal benda nanti maka balik. Jadi yang jujur sedekah jujur. Tiap dan jeleng ngit. Innamal amalu biniya dikulim rikin manawah. Niatlah mati. Ya Allah. Nebetruf pahala ke ahli bid dunia. Ya Allah. Nebetruf pahala ke ayah dan maklum. InsyaAllah malamnya orang si terima pahala. Niat pokoknya niat. Tiap dari bandnya kedua orang si. Mandu tak boleh aku. Arwah nak bubuh ke belakang tak ubah terus boleh terbuka je si pada anak pokoknya niat biar anak ni niat pada yang berkodoh dan yang berkemat yang mana pokoknya ni sedekah banyak pahala cucu dia tak pegang pahala sedekah dia pegang dia yang tua je belakang dia orang jadi orang Senin orang jajak lebih kot lagi orang Minggu. Orang Minggu, orang ke pejabat laut, orang ke pejabat bumi, orang Minggu. Jadi punya rencana nak letak batu pertama orang Minggu pilih. Asal yang urusan dengan tanah. Pegat rumah, pegat kedai, pegat tempat-tempat yang berhubungan dengan tanah. Orang Minggu pilih. Karena orang Minggu, orang ke pejabat bumi. Jadi boleh letak-letak batu pertama orang Minggu kan. Orang Senin, orang ke pejabat beli dengan bintang Senin. Beli bintang yang jajak. Jadi punya orang jajak orang Senin kot. Macam Wanda, macam Medan, macam Mekat, pesanin lah kan. Orang Selasa, orang kepujit, binatang lah Allah. Dia nak sembeli, yang berdebit darah, Selasa lah kan. Yang donor darah, darah putuh, yang berbekam, tunggu anak peng donor. Culuk kilang payah, ikat pacar, ikat lidah sama dia. Donor saya. Jadi orang zaman jarang kena penyakit. Jarang kena penyakit. Bang bengah pacar punuh cungkam. Orang zaman. Dan orang Selasa Rabu orang kepujian laut dengan drone Rabu jadi punya nak cik ubat orang Rabu pilih sakit orang Senin nunggu kan cik ubat kerana kabrak tak sakit cik ubat kerana duk berjaga-jaga kan kadang duk nak cip-cip herbal ya cip-cip Yono kan orang Rabu pilih Yono baik cip dengan sendok puso gadah kasihan je Yono je kena puso semalau semalau pada nyaya semalau pada nyaya. Lagi orang ke coek dia mau gerong mulia kobra hang temek ke sedap. Kemala urwa. Drop ilih mau lebu haji belum. Support ulih ngam amriah haji belum. Haji nak ada roi hubungan dong sama teh. Agak nama no lah. Lih nama no kan mutuk ila punyung teng teng tu punyung. Ngampu dah po. Ngampu dah tak coek yang balik. Ha? Ngak iya kepung ngau pengen lah punyung. Haji nama hubungan dong sama teh kenyan. Ha? Hadi orang Rabu, orang Jumat. Orang Kamis, orang ke pejabat surga, orang ke pejabat neraka, orang Kamis. Orang mandung berhajat ke surga, mandung berhajat jauh ke neraka. Maka orang menyapa le, orang berhajat orang meja. Orang melagi-melagi, ya lagi yang tampil orang meja, orang happy. Yang tampil yang orang meja, orang happy. Yang muda-muda, ya lagi yang baru orang meja, orang happy. Orang Rabu, buat muat buat dodoi, buat masukat Rabu, orang meja lagi. Tapanya orang berhajat dengan orang meja. Orang Jumaat, orang kepuji Adam dan Hawa, orang pernikah Adam dan Hawa, orang Jumaat. Jadi orang ni orang Jumaat agak nikah, orang Jumaat agak nikah. Nikah Jumaat, bulan Syawal, lam masjid, bulan ik benapun macam. Orang Jumaat, bulan Syawal, alian lam masjid, bulan ik. Mana bulan ik dari sah ke mombla, baik mombla ke leplo, katirut. Jadi menyusah mombla belum punoh, darah baru hidup dah mimiung punoh. Yang kau boleh ni dun kat hidup sumping nak baru nak kali. Pilih bulan ni ke. Bulan penuh ke. Alian Selasa Jumaat. Jumaat orang menikah lah kak. Jumaat. Maka orang Jumaat orang ibadat. Baiklah. Nikah akad kan?
Akad. Mbak undangan gimana boleh? Akad ni? Akad nikah. Masa orang kemalik leh, tetap dia boleh. Hanya silah tadi, udah leh ada tempoh kanan. Kau udah leh, leh aja. Kau udah leh dua-dua aja. Kau udah leh terbaik, leh kanali. Alih leh, ulang-ulang. Ulang. Dia tak leh tetap, tiga. Ha? Tiga. Walaupun layak ataliku maratani, bermula tali itu dua. Tapi fa'in talaqaha, maka apabila jika ditaliknya akan zina lebih pada dua, maka payah nikah lain, payah berhalil, payah nikah, payah pun bahasa Aceh pecina muda ni. Nampak tu macam mual. Makanya udah ada dalil dia adalah ya dia pecina muda, yang dah hukum penjara dia mual kena liga bicara ni. Makanya tu kalau teman dia pergi juga ni. Makanya kata dalil dia nak cerita wali, payah pegawai dengan kau boleh jalan. Kau dia ajit tak nikah, mencuk ni melihat kata dingin gila mereka itu. Rumah kau mereka mana dah malam. Ah, engkau nak orang pegah dalil leh ada tabo. Punya dalil leh ada tabo, mana tanya mak punya. Ke Nabi, dia beda akad ibadat. Ba? Si simak beda akad ibadat. Ke Nabi, dia sembahyang ucap olehmu subhanallah lebdo lego. Alhamdulillah lebdo lego. Allahu akbar lebdo lego. La ilaha illallah ya. Padung ke mana? Subhanallah lebdo lego. Alhamdulillah lebdo lego. Allahu akbar lebdo lego. La ilaha illallah ya. Kenapa sir? Betul. Gimana cara anda baca? Lihat maya, lihat dia maya. Nabi baca lebdo lego tempur. Lihat dia assalamualaikum. Subhanallah lebdo lego. Alhamdulillah leplo lego, Allahu akbar leplo lego, la ilaha illallah sigo. Tunggu kan? Nyongian, nyongian, pegang kau, pegang kau. Karena nyana ibadah, punya ibadah, biar aku tidak nul. Subhanallah, 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 subhanallah. Punya ibadah yang kena ni akad, contoh akad nampeng 50 juta najak ke depan labu yang belum anda pak dia le. Assalamualaikum pak dia le. Waalaikumsalam pernah boleh lu yang belum anda sekopi padung bo mongbo warna apa warna merah bibit pedang boleh mongbo buduk ke padung mongbo 50 juta yang penting ibadah wak dialer di jabat tangan kah ataupun di kemudian nyopat Honda sekopi warna merah 50 lembut blok geron dengan harga 50 juta dan seut kalung terima penumpah Honda rona penumpah Honda rona penumpah 50 penjadi mon nyopat Honda sekopi 50 lembut blok geron dengan harga 50 juta negerona kalung terima penumpah lima. Nah beda dengan tahu no? Menyo ibadat payah ini ne. Menyo akad ijak tiga kun. Tiga kun ijak mandu. Nyopat Honda Ziplu Boh Lumpu Blok Kudrona dengan harga 1 juta. Itu kalun terima. Tiga kun kan? Pada boh ijak mandu. Ziplu Boh ijak. Tiga kun. Menyo akad tiga kun ijak mandu. Menyo ibadat payah kun ini ne. Hati ijak mandu. Tak mungkin subhanallah lebdo lego. Kau pun dengar tiga gu yang mandu mau hehe ibadah payah tidur ne. Ampun mak, tak. Lo tanya nikah akad pun ibadah. Ah, nak menduli pak undangan ibadah anak kami. Pun dah menduli pak undangan. Akad nikah anak kami. Berarti mau akad kah kudali le? Pada meja. Le. Mungkin kah udah lele, perlu ya saya mungkin akad dunia yang tak kun dunia, ya kah udah lih serba ya perlu ya, lih kan lih, tapi nampak mah, jadi menjalan tadi di perdawaan ngaureng yang pegah udah lih dia ada sabo ngenyan mendang kau ada, nah pokai deh, jadi bicara urujum, uru akad nikah lega, halinya uru Sabtu. Orang berburu, orang kena tipu Bani Israel, orang Sabtu. Menyerah berburu, orang Sabtu kan? Orang Sabtu kan?
Ya alik lepuh, alik rusak, orang lepuh, orang satu je. Orang minggu, muat salam, meletak batu pertama. Orang kepegang rumah, orang minggu. Pajan rumah gerilah rumah nunggu, hanya Allah yang tahu. Kepegang orang satu, gerilah pendek. Karena, ni bicara kiamat kan. Mbak Sabah orang, Malaikat Jibril, dia datangi Nabi Muhammad. Rambutnya lebat, berpakaian putih, kita mau ngeduk pindah Nabi. Mempok-pok oleh Daud. Malah kita tulis dalam hadis, hana bekas safir. Berarti hana bekas safir, hana unta, hana kuda, hana tepui doa. Tanpa bekas safir, tiba-tiba muncul geduk pindah Nabi. Nabi itu sahabat. Sahabat Nabi itu. Sudah menemukan yang malaikat. Sahabat anak lupa yang malaikat. Anak kenal malaikat. Sahabat anak lupa sampai Nabi yang malaikat anak lupa sahabat. Nabi tahu. Nabi lupa yang malaikat. Tapi sahabat yang dulu duduk ke Nabi anak paham yang malaikat. Sahabat menyerupai orang. Gitu bina Nabi kita yang. Ya Muhammad. Kita yang Nabi. Akhbirni. Khabarkan padaku tentang iman. Ya Muhammad. Pegah ba'lun kibat iman. Nabi jawab. Iman pada Allah, iman pada Rasul, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman hari kiamat, iman qada dan qadar. Dijawab oleh malaikat, sadaqta, benar engkau, benar engkau. Waktu dijawab oleh malaikat, benar engkau, sahabat tahu, tajuk. Soal yang berdua ini, ada temannya Mbak Nabi, dia jawab apa yang berdua ini. Penasaran dia Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, dia duduk penasaran dengan masalah-masalahnya. Dia tanya apa yang berdua ini. Kedua-kedua, ya Muhammad, akhbirni, khabarkan padaku tentang Islam. Nabi jawab, mengucap dua kalimat syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Dia jawab mereka, sadar tak benar engkau, mama benar. Sahabat berdamah, tak ajuk, berdamah pikiran, kesal olehnya, nak berdua. Kedua-kedua, yang lom, ya Muhammad, kibat yang keken ihsan. Nabi jawab, anta abudallah ka'annaka tara fa'illam takun tara fa'innahu ya Rab. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah, maka apabila tidak bisa engkau melihat Allah, maka Allah melihat engkau. Dijawab malaikat sadaqta, benar engkau, benar engkau. Doa yang lain, ya Muhammad, kapan kiamat? Ya bagaimana pajan kiamat? Ya Muhammad, kapan kiamat? Dijawab Nabi, orang tanya lebih tepat daripada orang jawab. Ya jawaban Nabi. Bejat na orang yang tulis-tulis kiamat nabut. Cok lepen boleh nini budi dengan nampu boleh. Pegah kiamat 22, pegah kiamat 22, pegah kiamat 22. Yang pegahnya apa yang kiamat? Dum Nabi sendiri hanya pegah pacan kiamat. Nabi sendiri. Hanya pegah Nabi pacan kiamat. Yang malaikat yang tanya lagi, ya Muhammad kapan kiamat? Nabi jawab, orang tanya lebih tepat daripada orang jawab. Ada kepegah Nabi. Dung Nabi ada kepegah panjang kiamat. Tanya punya buhu dah pegah kiamat 2025. Maka kiamat bagi dua. Nah kiamat kubra. Nah kiamat sofa. Kiamat kubra guncangan bumi, mupok belin mata uro bintang. Alian di tengah ia laut. Bertuh gunung. Tren jemajut. Debit dajat dajir buddha siblah. Tren imam mahdi. Alian jiput angin pedil. Angin puting beliung. Iput angin kematian. Alian kabih sofan safa. Rata bumi. Tajuk sesuatu yang bulat taguli haidang le yang bulat taguli haidang le ratanya keramik lebih rata dalam kiamat menyuka safa-safa sesuatu yang bulat taguli haidang le yang kaki kiamat kubra. Jadi kiamat surah ada cuma tiang tanyonyo kiamat surah. Makanya bila bicara kiamat kubra kiamat surah banyak. Nah makanya yang tulis-tulis kiamat yang ken hadis ijtihad ken hadis ijtihad. Jadi yang boleh tahu madanya yang bahwa kiamatnya hanya Allah yang kah yang tahu. Andai madamnya Allah dengan kiamat, Allah Maha Kuasa. Malamnya bergulung bumi madu, Allah Maha Kuasa. Cuma Nabi jawabna tanda-tanda kiamat. Nyana kepada Nabi. Tanda-tanda kiamatnya nyana kepada Nabi. Yang pertama kasiah ariyah, pakaian telanjang. Nyanya tanda kiamat kan. Orang tu pakai baju enak tapi bermakna dan. Katruk yang Nabi kan? Dalam pakaian pajak kesok nak diketat kan kesok ke badan ke bungkuk pulang murah-murah pesta orang khawri kenang pajak pun putih dulu yang gede hujung gede kemang pakai yang genting watir kemang ya itu rombongan orang itu urakan nak nak pajak bu kat rongan kasiah ariah
pakaian telanjang. Makanya bukan Nabi yang paling leher kurang di atin titian suratul mustaqim urinam paling leher nyah urinam hati-hati kenapa lu kapan Nabi yang paling leher di atin titian suratul mustaqim urinam bukan Nabi merasa sedih kan kemarin urinam kan tapi jangan gundah dan gelisah perbaiki dirinya sebelum sebelum buah Allah yang pertama urinam leher dalam neraka karena lisan apa karena nyawa jauh jelbab tiap di bahu iblah kumpul lo nak kaya kau ni berusah nak kaya kau ni jauh kaya kau hana god duit diam lo blami biar nak jelah kau ni biar nak apa yang bapak bunga sepanjang jalan makanan bawa panah namun mereka urinan karena di lisan ngeri kan? Ubah lisan ubah beli mupat diamlah yang kalian pegah ke gua tubuh ilallah taubat dan nasmah yang kalian pegah tanpa didengar negeri kelinto kok mana itu pun kelinto mana itu ada pelami mana dia dengar wajib dengan itu mana dapat berpuji berhati dengan berbunga-bunga dan nyoyuk yang kengkejian itu pegah wah dari khawri berjarah langit ya Allah nampak mantul nampak pulang ya Allah lukun ke hamba drone ya Allah makhluk drone ya Allah lindu drone Nabi ya Allah dan baru drone Nabi ya Allah lukun ya Allah dan pemaham dan ampun ya Allah lagi ampun Pak Allah ada yang pegah kebaikan lindu tak apa ada dengar tapi menyatakan orang mendengar yang kali kemah lagi orang tobat dia cua dah kau dia budak drone muda ya cukup tapi kau dia bom ibu dah nampak apa yang berdua Alakala hijau ni mau kuaji tu boh. Biar ya lima boh aku biar ya hijau. Aku tengah malam ibu bela hijau pem bulat malah ya lima deh. Kuaji aku dia bunga kan ada grup boh tu orang kan. Nanti lima kuaji tu. Dia awak jual lima malah ya lima. I kerja malah mau tol. I orang boh. Tuk nak boh kan dia. Oh mau putih saya ko. Putih kan tu. Pak dengar berapa? Malah ya. Aduh pem lah. Alhamdulillah. Kampung kaya ni mon, dia yang dia. Kaya peng waji je, beli mau waji. Pukai game dia, itu boleh dia. Kui mon jenis apa? Kampu bulan. Eh, jaga nak kan? Kampu, jaga nak jual. Pukai nak hati kami ngah. Ia ni nak hati kami ngah. Trump kui mon nak waji. Ia bang kui mon dah. Alhamdulillah. Kui mon baru, ya. Dari ujak yang mentang, kuih mungkin jawab. Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuih mungkin. Ibu belum mahu, ibu belum mahu. Buat pelan mahu dah. Ya, baju lain, kaya doa. Ayo, yang nama dia. Ibu belum belum, dia belum dah. Dia belum dah. Ili mahu belum, yang kau malam. Itu dah. Tiga, be. Kuih mungkin. Nyopeng, 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 tak belum mahu kaji dah. Kuih mungkin. Buka haju, hamba Allah haju. Kau berapa yang ada yang hamba Allah. Yo yo, kau jiran dia nunjuk tak wah yo. Mana ada perasaan kena gubuk dia undu. Kau punya kena sebab kena bukan lalu kita yang hamba Allah. Udah semua ayo. Assalamualaikum, wassalam. Wajib empatan sedekah. Ya dah kata yo hamba Allah. Wajib pernah tanya kita yo peng apa dia peng. Kau tiba-tiba ayo ya. Dah dalam nyawa lagi yang tidak lemur kini wajib. Kirim anda. Allah Maha tahu tobatnya. Allah kalau lupa dia akan tobat. Yang penting pengen kirim lagi yun awi lagu lemu. Mesti biar betul kata jangan. Betul kuat dia engkau beliau kena nak buat lagi. Lagi yun lemu mana ni? Mortos mortos boleh lagi ni. Mortos biar. Dia akan tobat. Kadang dia tajak langsung makan alam dia. Itu buat malam yang mudah menjaga lupa yang kena upi yang wajib kena berjaya alam. Assalamualaikum wajib. Alhamdulillah. Dah wajib dah. Kemana? Warna benda apa dan mau? Yang mau penjuri? Yang benda gue dia? Lom jawab wajib. Padi kamu tu, lima lom enam belas bok ada kamu tu. Dia dah cok apa? Kata bukan dia makan yang beli mengaku betul minta mahu kalah ke? Minta mahu kalah itu pun murung tu mata. Jadi sekedar kiri mendang ada kalah cuci kening kiri mendang selesai masalah. Jadi beli yang aku mengaku nyobot sambil lom itu mengaku pun mahu mahu tu mahu itu. Kamu malam dia.
Makanya timbul masalah tu. Allah Maha tahu. Pokoknya tobat bek nalim mesti seribu pun pak jadi danyo penggo. Saya kan pagi jenderok tak kena dok.